saya Ahmad Nazri, safety car driver untuk Toyota Gazoo. Round 2 dekat Sungai Besi. So apa yang kita dapat lihat dekat sini, kita berada di dalam race control lah, di mana semua race operation semua dikontrol di dalam ni. So sendiri kita dapat lihat ada petugas-petugas yang diarahkan untuk bekerja di dalam ni lah, daripada Chief Marshal, Chief Flag, Race Director, Technical Director, Club of the Course, Deputy Club of the Course, CMO, Chief Medical Officer dan sebagainya lah. So kat sini kita boleh tengok macam mana diorang bekerja, diorang monitor semua setiap pergerakan, aktiviti yang berada di dalam track buat masa sekarang ni. So kita boleh refer, di mana kita boleh tengok kamera tu daripada atas tu sampai hujung ni lah, di mana all the timing, timing system, semua live camera and all that, semua di dalam ni lah. Dalam ni semua diorang bekerja di dalam ni untuk race Gazoo tu sendiri. Okay, sebelum maklum kita tengok jawatan-jawatan di dalam sebuah race ni sendiri. Yang pertamanya sekali kita dapat tengok race director, di mana dia yang mengetuai race, setiap race yang berlaku pada hari ini dan disusuli oleh COC, Club of the Course, DCOC, Deputy Club of the Course, Chief Marshal, Course Marshal, Chief Flag, CMO, Chief Medical Officer dan juga Recovery. So di mana jawatan-jawatan ini telah diberi point untuk diorang ni tadi, untuk menjaga setiap-setiap bahagian apa yang berlaku di dalam perlumbaan pada kali ini. Sedia maklum, kita tahu race director ada yang kontrol acara perlumbaan ini. So maknanya apa-apa arahan semua bergantung kepada race director dan disusuli oleh Club of the Course, Deputy Club of the Course lah. So maknanya apa-apa arahan melalui tiga orang penting ni dahulu. So selepas tu baru kita dapat tengok Chief Course Marshal, di mana Chief Course Marshal ni menjaga marshal-marshal yang berada di dalam lintah perlumbaan, di mana memberi arahan ataupun berkomunikasi untuk setiap apa yang berlaku. Contoh ada kemalangan dan sebagainya, ada halangan di dalam track lintah tersebut. Disusuli oleh Chief Flag, di mana akan memberi arahan apa bendera yang patut diguna sewaktu di dalam lintah ni tadi. So contoh bila ada kemalangan dan sebagainya, apa bendera yang perlu dinaikkan, jika ada sesuatu di dalam track, apa bendera yang sepatutnya digunakan lah untuk acara perlumbaan itu sendiri. So seterusnya CMO, Chief Medical Officer, dia mengetuai paramedik, ambulans dan sebagainya. Jika ada kemalangan dan serius dan sebagainya, diorang akan keluarlah untuk rescue dan ambulans akan keluar dan sebagainya. Dan Chief Recovery, so di mana dia akan memberi arahan jika ada kenderaan accident di dalam, kerosakan, dan mereka akan tarik tow kereta ni untuk balik ke pit balik lah. Semuanya adalah bergantung pada arahan balik pada race director balik. So dia akan mengetuai setiap perlumbaan yang dijalankan. Kat sini kita tengok timing punya area lah. So ini adalah nadi perlumbaan, di mana setiap kenderaan tu dilengkapkan dengan transponder, kenderaan perlumbaan, transponder untuk merekodkan masa, catatan masa untuk mereka apabila mereka berlumba. So kalau tak ada transponder ni, tak adalah time untuk kereta-kereta ni. So jadi inilah orang-orang yang bekerja untuk timing punya sistem. Kita tengok